Mimpi basah terjadi biasanya. Nah, itu tadi penjelasan mimpi basah dari Hai Popo, balik lagi di Tips Malam Jumat bareng aku, Gege. Popo pernah gak mimpi basah? Normal gak sih mimpi basah saat dewasa? Sini Gege kasih penjelasannya. Tonton terus ya videonya. Sebenarnya mimpi basah itu adalah mekanisme alami tubuh untuk melepaskan energi seksual. Mungkin selama ini kalian berpikir bahwa mimpi basah itu ada kaitannya sama ketidakpuasan seksual. Nah, itu salah Popo. Nah, padahal itu respon alami dari tubuh saat pria mau menginjak dewasa. Mimpi basah terjadi tergantung pada usianya. Biasanya terjadi di usia remaja sampai 30 tahunan. Nah, itu tadi penjelasan mimpi basah versi GG.